Dan Yang Berhormat, Pasir Mas ada menyinggung berkaitan cabutan 22 cabutan khas special draw yang telah menjadi juga sebagai satu perkara yang didebatkan. Untuk Malam Yang Berhormat, kerajaan akan mengambil maklum dan meneliti cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli Yang Berhormat, dan insyaAllah dalam masa terdekat kerajaan akan mengumumkan berkaitan ia merupakan hasil negara atau tidak. Ia tidak berapa tepat Yang Berhormat, kerana banyak lagi hasil-hasil negara. Kerana hasil negara ni ada tiga kelompok yang besar Yang Berhormat: hasil cukai, hasil bukan cukai, dan perkara-perkara yang tidak melibatkan cukai. Jadi saya harap Yang Berhormat dapat bersabar dalam masa terdekat. Kita akan memberi satu kenyataan berkaitan perkara-perkara yang sedang dilakukan. Tetapi untuk Malam Yang Berhormat, walaupun 22 kali cabutan yang diluluskan pada tahun ini, tidak semua dilaksanakan Yang Berhormat buat setakat pada hari ini. Sebanyak hanya 8 sahaja yang berjaya dilaksanakan, 7 terpaksa dibatalkan, dan baki itulah yang akan kita nyatakan dalam tempoh yang terdekat. Yang Tuan Yang Berhormat, saya kira banyak isu-isu yang berkaitan Yang Berhormat. Betul, berkaitan GST, berkaitan KWSP, dan banyak perkara-perkara yang melibatkan agensi-agensi yang saya rasa banyak perkara. Saya minta Yang Berhormat untuk saya bagi jawapan secara tertulis. Terima kasih Yang Berhormat.